di atap-atap rumah hampar pendek-pendek. Rautan sama sekali ya, masalah banyak hujan ya masalah gini. Sing saya kali sing buatan kurang saya nggih. Ya ini kita sing. Tumbuh cukup subur di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temanku semua, jumpa lagi dengan saya Tri di channel Desaku Istimewa. Oke teman-teman, kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk belusukan ke sebuah desa di lereng Gunung Sumbing yang terdapat ladang tembakau yang sangat luas sehingga menjadi salah satu penghasil tembakau terbesar di Kabupaten Temanggung. Oke teman-teman, tak lupa saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan juga selalu menyimak video-video dari channel Desaku Istimewa ya. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan juga kemurahan rezeki. Oke teman-teman, kita lanjut saja ke videonya. Oke teman-teman, setelah tadi kita melihat area ladang tembakau yang begitu luas, nah kita bakal melihat area pemukiman warga yang juga dipenuhi dengan jemuran tembakau ya. Kita lihat di sebelah sana itu, di atap-atap rumah, hamparan tembakau yang sangat banyak itu teman-teman. Di base camp di Wari ya, kalau kita mau ngedaki ke Sumbing. Base camp kami Bimari, base camp Bimari, Biwari. Ngedaki harap lapor. Ish, tampak wajah bahagia dari warga yang sedang panen tembakau. Luar biasa teman-teman. Tembakau di Dukuh Seman ini wah sangat melimpah. Hasilnya sepertinya bagus-bagus nih. Kalau tahun kemarin saya lihat jemuran kayak gini hitam-hitam. Tapi kalau ini kuning-kuning. Kulon won bu, wah, ribet doah nembe panen tadi. Alhamdulillah tahun ini sepertinya jauh lebih baik daripada tahun kemarin, gitu. Sepertinya. Asal segede. Asal segede, tapi hasilnya bagus loh. Anik. Bagus loh. Kalau tahun kemarin saya lihat di mana itu, Kelapan Sari, di mana-mana itu pada hitam gitu, di mana tuh, Kwadungan Trites, hitam-hitam tuh, kebanyakan hujan ya. Kalau sekarang jarang hujan jadinya hasilnya bagus ya. Mending. Mending nggih. Nah, ini dugi ini dijual kering berarti ya. Nggih. Sekilo pinten iki? Ah, nggih, kali 100 niku. Kali 100 tergantung kualitas nggih. Kalau agak buruk 150, kalau bagus 200 sih. Nah, dijual ngaten iki saged? Nah, nek yang bisa mawon. Tapi lebih untungkan menguntungkan kalau dikeringkan. Soalnya bisa buat besok-besok juga gitu ya. Ini angsal ini wis gedhi sakniki. Ah, Dek, pripun? Au, niku wite pendek. Oh, wite pendek-pendek. Nah,
Rautan sama sekali ya, masalah banyak hujan ya, masalah gini. Angel. 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 Tapi tahun kemarin juga tembak kok. Oh, mboten pernah diganti tanaman lain. Enggak pernah, pokoknya tembakau terus ngoten nih. Ini ke mesin pemotong ini nggih. Oh. Nggih, monggo Bu dilanjutin. Sini Bu, nggih matur nuwun. Nah. Di sini juga tembakau, teman-teman. Enggak ada yang hitam tahun ini. Kalau tahun kemarin hitam semua. Hamparan semuran tembakau banyak banget, teman-teman. Nuhun, Bu. Kopi arabika juga tumbuh cukup subur di sini. Jagungnya juga bentar lagi panen nih, bahkan ada yang sudah dipanen juga nih. Tapi tetap ada yang hitam ternyata nih. Kulon won Bapak. Assalamualaikum. Salam. Insya Allah kalau Bapak cinta nih. Pak Sarwoto. Pak Sarwoto. Wah. Ambil milah-milah tau nih. Nggih. Sing saya kali sing mboten kurang saya nggih. Iya, niki niki sing dipisah-pisah niku. Dipisah-pisah nggih. Nggih. Niki tapi sing anu ampun dipisah niki ya tetep kangge to niki. Kangge. Oh, cuma kualitasnya beda nggih. Beda. Niki sing niki ajeng damel kayane ajeng damel wujud kiambak ngoten. Oh, ajeng buat ngerokok ke sendiri. Kan niki, nah sini dicate. Ah, niki mangke nek pun mateng niku nggih dirajang. Oh dirajang nggih. Sadine enten enten sing puru nanging nggih. Tadi kan saya lihat ada
tembakau yang kuning-kuning ya, bagus warnanya gitu. Tapi di sini ada yang hitam juga nih. Nggih niku, niku sanes kulon iku. Oh. Nggih. Niki karena beda jenis tembakau atau pripun nih? Atau karena ini kualitas yang kurang bagus? Anu mangke nek nganu nggih. Nggih, kurang teksin, teksin niku nggih kurang apik nggih. Kurang apik nggih. Oh. Karena kena hujan atau gimana? Niki lho. Oh, karena ini. Dendeng. Oh, ya ya. Oh, yang kayak gini dijemur atau kayak gitu ya? Dendeng. Oh, dendeng. Memang karena yang hitam itu yang kurang bagus ya. Benar apik niku nggih. Nggih, nggih, nggih. Tapi tetap pacing toh. Amat. Kok niku mangke jempen. Nggih, nggih. Sing nggih, Pak. Monggo, Pak. Nggih. Nek mboten pacing dhewe nggih damel. Oh, ngoten. Kalau enggak apa laku dibuat pupuk ya, pupuk ngoten toh. Saged toh? Saged. Ngoten. Nek sing kadung ning toh? Nggih. Ah niki mangke nek sing tasir sisi ngoten niki damel lembutang damel ngerokok kiambe. Nggih. Ngoten. Matur nuwun nggih, Pak. Monggo. Nggih. Dari atas sampai bawah pokoknya jemuran tembakau, dan di atas kampung atau Dukuseman ini ladang tembakau yang luas juga. Nah, ini tembakau yang bagusnya nih, yang lembutan.